Menurut bukunya Bung Hatta itu sempat diboncengin sama Bung Karno. Nah, setelah itu Bung Karno itu ke rumah Habib Ali dengan keadaan menyamar. Iya. Minta persetujuan Habib Ali, minta doa Habib Ali gitu. Iya, boleh nggak nih proklamasi besok diadakan? Habib Ali izinkan. Makanya Habib Ali utus murid-muridnya yang digondang dia itu supaya ngawasin rumah Bung Karno, karena Bung Karno nggak kasih unjuk di mana tempatnya. Ya proklamasikan itu, dan setelah itu murid-murid Habib Ali lapor. Lapor, karena itu waktu hari Jumat, ya Habib Ali umumkannya itu setelah Jumat. Setelah Jumat Habib Ali naik. Dan ulama yang pertama kali menyuruhkan untuk orang-orang Indonesia kibarkan bendera merah putih, ya dalam rangka negara kita sudah merdeka, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Menurut orang-orang tua di Bidara Cina itu, Habib Salim bin Jindan itu setelah dengar kabar dari Kuitang, beliau keluar dari kamarnya itu, dari rumahnya itu, pakai imamahnya warna merah, jubahnya warna putih. Dan beliau bilang sama masyarakat sekitar, Indonesia udah merdeka nih, ayo kibarin bendera merah putih. Ini Habib udah pakai merah putih.